untuk presentasi. Ntar dulu Ibu, buka catatan Ibu. Ada catatannya. Yaitu ST3 kelompok pertama Mas Doni Yuki, Mas Joni Jepang, Setia USA. Tolong ini ya, presentasinya jangan terlalu lama, terutama pada saat kalian meresume pertemuan kemarin, kemudian prakteknya ya di negara mana gitu ya. Jadi jangan terlalu lama, karena kemarin di kelas ST10 tuh Ibu lupa sih mengerem kelompok 1, akhirnya kasihan yang kelompok 3 cuman kebagian sedikit. Oke, silakan Mas Doni dan teman-teman untuk presentasi. Doni. Mas Doni. Bang Joni di kelompok 2, Ibu. Kelompok 1, yang UK. Dani. Dani, Bu. Ya, Dani. Oh, Dani. Ya, Mas Dani ini Ibu A-nya kayak O berarti. Mbok, Bu. Bukan Mas. Mbok. Orang Bali iki ya, orang Bali. Iya. Ayo Mbok Dani sing ayu. Nah, ini Mbok Dani sing ayu, monggo. Silahkan. Ya, baik Ibu. Untuk Fajar bisa di-share screen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok ini, kelompok 1. Jadi di sini kami akan memaparkan dua materi utama, yaitu resume dari materi minggu lalu dan juga sistem statistik di negara pilihan kami, yaitu UK. Next. Adapun anggota kelompok 1 yaitu 12 orang, yaitu ada Atina, Zahra, Aya, Rinald, Fajar, Echa, Anissa, Arnanda, Ruri, saya sendiri, Denisa Putri, kemudian ada Hening Teosa dan Amalia Darunurun. Next. Nah, garis besar dari paparan kami hari ini yaitu Global Statistical System atau Sistem Statistik Global, kemudian ada National Statistical System, Sistem Statistik Nasional, dan secara lebih luasnya yaitu ada sistem statistik yang mana sistem statistik global, sistem statistik wilayah, sistem statistik nasional, dan juga sistem statistik lokal. Next. Ya, yang pertama itu ada Global Statistical System atau sistem statistik global. Nah, Sistem Statistik Global atau GSS merupakan berbagai organisasi internasional yang terdiri dari badan statistik yang terlibat dalam pekerjaan statistik internasional, biasanya berupa badan statistik atau divisi organisasi internasional. Tujuan utamanya itu, yang pertama, mengembangkan dan memelihara standar statistik internasional, yang kedua, mengumpulkan dan menyebarkan data yang sebanding secara internasional, dan yang ketiga, pengembangan kapasitas statistik. Terus ada lembaga di Global Statistical System atau GSS, itu terbagi menjadi dua, yang pertama badan statistik terkait PBB, itu ada United Nations Statistics Division atau UNSD, kemudian yang kedua, Divisi Statistik Komisi Daerah, ada ECA, ESCAP, ECLAC, ESCWA, dan ENECA. Kemudian yang ketiga ada Divisi Statistik dan Unidana Program dan Badan Khusus, ada IMF, World Bank, FAO, WHO, ILO, UNESCO, UNICEF, dan UNCTAD, dan lain-lain. Kemudian ada lembaga non-statistik. Itu ada The International Statistical Institute atau ISI, dan yang kedua OECD, Statistik Directorate dari Paris 21, kemudian yang C, Divisi Pengembangan Kapasitas Statistik Bank Pembangunan Afrika dan Departemen Ekonomi dan Penelitian Bank Pembangunan Asia, dan yang terakhir ada Eurostat.
Selanjutnya, pengaturan kelembagaan di GSS. Beberapa pola organisasi dalam sistem statistik nasional juga muncul dalam sistem statistik global, yaitu ada bidang yang dibahas sentralisasi seperti UNSD mencakup banyak bidang materi pembahasan yang berbeda. Dalam kasus ini, organisasi spesialis materi pembahasan melaksanakan pekerjaan statistik mereka mandiri, misalnya ILO. Lalu ada sentralisasi regional. Beberapa organisasi statistik bersifat global dan yang lainnya beroperasi di tingkat regional, misalnya divisi statistik ISCAP. Lalu studi kasus. Di kantor pusatnya, pekerjaan statistik organisasi pangan dan pertanian atau FAO didesentralisasi berdasarkan materi pembahasan. Selain divisi statistik, sebanyak 15 unit FAO lainnya berkontribusi dalam program kerja statistik tahun 2016 sampai dengan 2017. Lalu berikutnya adalah Komisi Statistik PBB. United Nations Statistical Commission adalah badan atau komisi sebagai pembuat keputusan tertinggi dalam sistem statistik global dan selalu mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi Statistik setiap tahunnya di New York. Keanggotaan, Komisi Statistik ini terdiri dari 24 kepala ahli statistik dari perwakilan setiap benua, Badan Statistik Internasional dan negara anggota lainnya hadir sebagai pengamat dan diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya. Tujuan dari Komisi Statistik PBB adalah membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan metodologi statistik dan perkembangan statistik internasional. Peran penting Komisi Statistik ini adalah untuk mengkoordinasikan program statistik internasional. Beberapa topik diskusi Komisi Statistik PBB pada tahun 2018 adalah yang pertama, keterbukaan data. Kedua, big data untuk official statistik. Ketiga, statistik ekonomi lingkungan. Lalu keempat adalah statistik perubahan iklim. Kelima, statistik pertanian dan pedesaan. Dan yang keenam adalah statistik pengungsi. Lalu selanjutnya, di mana ada mekanisme koordinasi GSS lainnya, yakni dokumen for the coordination of statistical activities terdiri dari banyak badan statistik internasional yang menyampaikan laporan kepada Komisi Statistik setiap tahun. Lalu ada National Statistical System atau Sistem Statistik Nasional. Apa itu National Statistical System atau Sistem Statistik Nasional? Sistem Statistik Nasional adalah kumpulan organisasi dan unit statistik dalam suatu negara yang bersama-sama mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan official statistik atas nama pemerintah nasional. Bagian dari Sistem Statistik Nasional itu ada dua, yakni yang pertama adalah Kantor Statistik Nasional atau the National Statistical Office, atau NSO, badan statistik terkemuka ini dalam sistem statistik nasional. Kadang-kadang, istilah Institut Statistik Nasional digunakan sebagai pengganti kantor statistik nasional. Lalu yang kedua, ada pembuat statistik resmi lainnya, yakni semua entitas lain nasional selain kantor statistik nasional, atau NSO. Selanjutnya, ada fungsi National Statistic Office. Yang pertama, bertindak sebagai koordinator sistem statistik nasional yang dipimpin oleh kepala ahli statistik. Yang kedua, mengelola hasil publikasi statistik baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga, mengumpulkan dan menyebarluaskan kumpulan official statistik. Yang keempat, berkoordinasi dengan kantor statistik internasional atas nama NSS. Pembuat statistik resmi lainnya itu yang pertama ada badan pemerintahan seperti kementerian dan bank sentral. Kedua ada institusi akademik. Yang ketiga ada perusahaan swasta.
sini ada tampilan di tampilan layar mengenai sistem statistik nasional. Tujuan dari sistem statistik nasional ini adalah untuk terpenuhinya kebutuhan data statistik melalui penyediaan informasi statistik. Dalam hal ini adalah BPS sebagai pusat rujukannya. Jenis yang pertama, data yang pertama adalah statistik sektoral, dasar, statistik dasar, dan statistik khusus. Penyelenggara dari statistik sektoral itu dari kementerian, lembaga, institusi, dan departemen. Statistik dasar itu diselenggarakan oleh BPS sebagai pusat rujukannya. Dan statistik khusus itu dibuat oleh masyarakat. Cara-caranya seperti teman-teman lihat di tayangan slide, ada kalau kementerian lembaga, ada dari survei, komposisi, kompromin, dan lainnya. BPS ini memiliki kelebihan di antara dari kementerian lembaga dan masyarakat karena dia melakukan sensus, tidak seperti dengan kementerian dan masyarakat. Begitu juga data yang dihasilkan. Keterangan di sini seperti ada KISS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi. Kompromin adalah kompilasi produk administrasi atau datanya diambil dari catatan keadministrasian atau dari kementerian atau lembaga. BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik. Yang kedua, instansi pemerintah memberitahukan rancangan survei dan BPS memberikan rekomendasi. Yang ketiga, ada instansi pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dan bekerja sama. Yang keempat, instansi pemerintah menyerahkan hasil ke pusat rujukan statistik yaitu BPS. Kelima, masyarakat menyerahkan sinopsis ke pusat rujukan statistik yaitu BPS juga. Selanjutnya yaitu kaitan antara sistem statistik nasional atau SSN dan satu data Indonesia atau SDI. Pada dasarnya ini sama yang dijelaskan oleh Winard sebelumnya. Kemudian adalah institutional arrangement atau susunan institusi. Bentuk kelembagaan keanya ada dua, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu badan statistik nasional yang menghasilkan data dari berbagai macam sumber. Kemudian desentralisasi, yaitu lembaga di bawah badan statistik nasional yang bertanggung jawab terhadap data yang mereka hasilkan kepada badan statistik nasional. Kemudian kelebihannya yaitu yang pertama untuk desentralisasi, setiap lembaga lebih mudah menjangkau sumber dari data yang akan dicari. Kemudian mempermudah penggunaan data administratif, dan jika pimpinan badan statistik nasional kurang berkompeten, maka tidak akan berdampak terlalu signifikan kepada lembaga di daerah. Kemudian untuk sistem sentralisasinya, yaitu pegawai yang kompeten dan sarana-prasarana yang lebih baik. Yang kedua yaitu koordinasi lebih mudah, dan yang terakhir, sistem statistik nasional mempunyai wewenang yang lebih besar. Selanjutnya yaitu sentralisasi regional. Sentralisasi regional dibagi menjadi dua, yang pertama terpusat secara regional, yang kedua terdesentralisasi secara regional. Yang pertama terpusat secara regional yaitu beberapa kantor regional berkontribusi pada produksi statistik. Jika kantor-kantor ini melapor secara langsung dan eksklusif ke kantor pusat, sistem diatur secara vertikal. Yang kedua, terdesentralisasi secara regional, yaitu satu lokasi kantor bertanggung jawab atas sebagian besar operasi. Selanjutnya yaitu koordinasi.
koordinasi NSS diperlukan baik dalam sistem terpusat maupun desentralisasi. Seperti disebutkan sebelumnya, koordinasi biasanya merupakan tanggung jawab NSO. Mengkoordinasikan NSS membantu sistem memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Sehingga koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan konsep, definisi, klasifikasi, dan kerangka sampling. Yang kedua, mencegah duplikasi upaya dan meminimalisir beban respon. Yang ketiga, meningkatkan citra dari official statistik di negara tersebut. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme koordinasi. Yang pertama, badan koordinasi merupakan komite antarinstansi dan dewan statistik. Alat yang digunakan untuk berkoordinasi yaitu perundang-undangan official statistik, klasifikasi statistik, dan kontrol anggaran. Mekanisme koordinasi penting bagi lembaga lain untuk memproduksi official statistik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. NSO harus memfasilitasi kegiatan dari badan koordinasi tanpa melakukan kendali penuh atas badan tersebut. Selanjutnya, the National Statistical Council atau Dewan Statistik Nasional. Dewan Statistik Nasional merupakan salah satu badan koordinasi yang biasanya terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan universitas dengan pengetahuan di bidang official statistik. Peran Dewan Statistik Nasional. Yang pertama adalah memberi nasihat tentang masalah yang menjadi perhatian umum dari perspektif profesional yang tidak memihak. Yang kedua, secara independen, memberi nasihat tentang prioritas sistem statistik nasional. Dewan Statistik Nasional terdiri dari sekretariat yang ditugaskan Kantor Statistik Nasional, dan juga yang kedua anggota yang ditunjuk mewakili kategori tertentu. Dewan Statistik Nasional ada di atas komite antar lembaga atau bahkan berdiri sendiri. Beberapa Dewan Statistik Nasional memiliki komite penasihat yang bertemu untuk mendiskusikan masalah teknis tertentu. Di Indonesia, Forum Masyarakat Statistik merupakan representasi dari Dewan Statistik Nasional. Komentar kenapa the chief statistician kepala ahli statistik gitu ya, bahasa Inggrisnya apa di situ? Ya udahlah ya, next lanjut. Kok nggak ada suaranya nih? Halo, kok nggak ada suaranya? Kasih kepada yang lain aja kalau sinyalnya terganggu, coba. Tes. Kedengaran? Tes. Apakah terdengar? Masuk. Oke, maaf. Ya, selanjutnya itu the chief statistician atau kepala ahli statistik biasanya mengepalai kantor statistik nasional. Kepala ahli statistik harus terbebas dari partai politik. Nah, kepala ahli statistik mempunyai beberapa tanggung jawab. Ya, yang pertama yaitu berhubungan dengan pegawai pemerintah terkait masalah administrasi. Selanjutnya berperan sebagai koordinator sistem statistik nasional. Yang ketiga, menilai kebutuhan pengguna. Yang terakhir yaitu mewakili sistem statistik nasional pada pertemuan internasional. Next. Nah, berikut beberapa kompetensi yang harus dimiliki kepala ahli statistik. Yang pertama yaitu keahlian profesional dalam bidang statistik. Yang kedua pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga yaitu kompetensi administrasi. Sebentar. Coba. Next, back. Kenapa kepala ahli statistik kena kepala kantor statistik kan ini?
Ya. Kepala ahli statistik itu apa maksudnya? Ini bukannya kepala kantor. Kan yang dia kompetensi secara administrasi ya kepala kantor. Iya, maksudnya kalau ahli kepala statistik. Nah, tolong dirubah ya. Oke, okay, ya, next. Oke, sekarang kita akan masuk kepada sistem statistik di United Kingdom. Next. Nah, tema statistik di UK yaitu Central Statistic Office atau CSO. CSO adalah departemen yang bertugas mengumpulkan dan menerbitkan statistik ekonomi untuk Britania Raya. Pembentukan CSO berawal dari pemikiran tentang bagaimana kantor statistik dapat dibuat untuk mengkonsolidasikan dan mengeluarkan otoritatif statistik kerja saat Perang Dunia Kedua. Akhirnya, CSO resmi didirikan pada 27 Januari 1941 untuk menangani statistik deskriptif yang diperlukan untuk perang dan mengembangkan neraca pendapatan nasional. Perkembangan CSO terus berkembang sampai adanya perbaikan besar di bidang statistik sosial dalam kemitraan erat dengan kantor sensus dan survei penduduk. Pengembangan peran CSO dalam mengkoordinasikan kegiatan statistik Departemen Pemerintah dan pengembangan Government Statistical Service atau GSS juga lebih diperhatikan. Selanjutnya, Office for National Statistics atau ONS. ONS bertanggung jawab atas pengumpulan dan publikasi statistik yang berkaitan dengan ekonomi, populasi, dan masyarakat Inggris Raya. Tanggung jawab untuk beberapa bidang statistik di Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales diserahkan kepada pemerintah yang dilimpahkan untuk wilayah tersebut. ONS dibentuk pada 1 April 1996 sebagai penggabungan CSO dan OPCS. Mengikuti Undang-Undang Layanan Statistik dan Pendaftaran 2007, Otoritas Statistik Inggris Raya menjadi Departemen Kementerian pada tanggal 1 April 2008. ONS berfungsi sebagai kantor eksekutif ahli statistik nasional, yang juga merupakan kepala eksekutif Otoritas Statistik Inggris dan penasehat statistik utama untuk Institut Statistik Nasional Inggris, juga kantor pusat layanan statistik pemerintah atau GSS. Kantor utamanya berada di Norfolk, dekat kantor kekayaan intelektual Inggris Raya dan Tredegar House. Tetapi kantor penting lainnya yang ada di Tisville, di Hampshire, dan sebuah kantor kecil di London. ONS mengordinasikan pengumpulan data dengan masing-masing bagian utara dan Skotlandia, yaitu NISRA dan NRS. Next. Terus pembentukan kantor statistik nasional. Pada tanggal 1 April 1996, CSO bergabung dengan Kantor Sensus dan Survei Penduduk atau OPCS untuk membentuk Kantor Statistik Nasional atau ONS di bawah satu direktur, yaitu Profesor Tim Hart. Ini bagiannya. Baik, jadi terdapat 5 pusat Office for Nation Statistics, di mana pusat-pusat tersebut bekerja untuk menginformasikan kepada publik dan memenuhi kebutuhan para pembuat kebijakan mengenai pertanyaan-pertanyaan terupdate dan untuk mengatur agenda debat di masa depan. Nah, 5 pusat-pusat itu, yang pertama ada Center for Aging and Demography, di mana menyediakan statistik dan analisis tentang perubahan populasi di Inggris. Kemudian yang kedua yaitu Center for Crime and Justice, yaitu meningkatkan pemahaman tentang sifat kejahatan. Yang ketiga ada Center for Equality and Inclusion, yaitu menjawab pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Yang keempat ada Center for International Migration, yaitu memahami pentingnya migrasi dan populasi dalam populasi dan ekonomi. Serta yang terakhir yaitu ada Center for Subnational Analysis, yaitu membantu area lokal merancang kebijakan mereka sendiri. Next. Nah, adapun landasan hukum,
yang melandasi berdirinya badan statistik di UK, yaitu yang pertama ada Statutory Instrument 2007 nomor 3388 tentang badan statistik resmi di UK. Kemudian Statutory Instrument 2008 nomor 839 tentang fungsi-fungsi badan statistik resmi UK dan ketentuan statistik nasional di UK. Dan yang ketiga ada Statutory Instrument 2008 nomor 928 tentang peraturan official statistik atau statistik resmi tahun 2008. Next. Selanjutnya ada Statutory Instrument 2008 nomor 2998 tentang prinsip dan peraturan pra-release official statistik serta badan yang bertanggung jawab memberikan akses pra-release. Selanjutnya ada Statutory Instrument 2009 nomor 753 tentang penyelenggaraan statistik oleh badan statistik dan departemen pemerintahan serta otoritas kementerian. Selanjutnya ada Statutory Instrument 2010 nomor 2893 tentang produksi data dan pencabutan peraturan statistik 2009. Selanjutnya ada Statutory Instrument 2013 nomor 1163 tentang peraturan official statistik tahun 2013. Selanjutnya Statutory Instrument 2018 nomor 888 tentang peraturan official statistik 2018. Selanjutnya ada Statutory Instrument 2019 nomor 489 tentang peraturan mengenai statistik di UK termasuk amandemen dan lain-lain setelah keluar dari Uni Eropa. Masuk kepada sistem statistik di Inggris yang terdiri atas 1. Dewan Otoritas Statistik Inggris yang bertanggung jawab untuk pengawasan sistem statistik. Yang kedua ada Kantor Regulasi Statistik yang merupakan badan pengatur otoritas statistik Inggris. Yang ketiga ada Kantor Statistik Nasional atau ONS yang merupakan penghasil official statistik terbesar di Inggris dan Institut Statistik Nasional Inggris Raya. Dan yang terakhir ada Layanan Statistik Pemerintah atau GSS yang merupakan komunitas dari semua yang terlibat dalam penghasil official statistik di Inggris. Mayoritas official statistik di Inggris dibuat oleh statistisi yang beroperasi di bawah payung GSS. Statistisi yang bekerja di ONS, Departemen dan Lembaga Pemerintah Inggris Raya, atau salah satu dari tiga administrasi yang dilimpahkan di Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Setiap badan publik dengan kehadiran GSS yang signifikan, dalam hal ini ahli statistik yang terlibat dalam produksi atau penggunaan official statistik, memiliki kepala provinsi untuk statistik yang ditunjuk, dan masing-masing dari tiga administrasi yang dilimpahkan memiliki kepala statistik sendiri. Para pimpinan profesi dan jajarannya di masing-masing organisasi bertanggung jawab kepada ahli statistik nasional yang bertindak sebagai kepala GSS. Selanjutnya, sistem statistik di Inggris menganut sistem desentralisasi. Sistem statistik di Inggris bersifat desentralisasi dan devolusi atau pelimpahan kekuasaan dari pusat ke tingkat di bawahnya. ONS adalah penghasil utama official statistik di Inggris, namun official statistik di Inggris dibuat juga oleh 30 departemen dan lembaga pemerintah yang terpisah. Pembuatan official statistik juga diserahkan ke tiga wilayah administrasi yaitu Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Dari ketiga wilayah administrasi tersebut, hanya Irlandia Utara yang bukan merupakan bagian dari ONS yang merupakan layanan statistik pemerintah atau GSS. Sistem statistik di Inggris bersifat independen, bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menerbitkan statistik yang berkaitan dengan ekonomi, kependudukan, dan masyarakat di tingkat nasional, regional, dan lokal. ONS memainkan peran utama dalam praktik baik nasional dan internasional dalam menghasilkan official statistics. Lanjut kelompok 2 ya. Mas Joni, Jepang ya, jalan-jalan ke Jepang.
Izin share screen ya, Bu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi pertemuan sebelumnya ditambah dengan statistik di Jepang. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan nama-nama yang termasuk ke dalam kelompok 2. Yang pertama ada Bang Joni Kidang, Fadli, Niken, Faiz, Indra, saya, Kiki, Wanda, Puput, Isna, Ruth, dan Ilham. Nah, daftar isinya sendiri, itu yang pertama ada GSS, atau Statistik Global, yang kedua NSS, Statistika Nasional, yang ketiga Pengaturan Pelembagaan, dan yang terakhir Statistika di Jepang. Oke, silakan selanjutnya. Baik, yang pertama Sistem Statistik Global atau GSS. GSS terdiri dari badan-badan statistik dalam kegiatan statistik internasional. Tujuan sistem statistik global. Yang pertama, mengembangkan dan memelihara standar statistik internasional. Yang kedua, mengumpulkan dan menyebarluaskan data internasional yang sebanding. Dan yang ketiga, pembangunan keterampilan statistik. Kemudian badan-badan statistik di dalam GSS. Yang pertama, badan statistik yang terkait dengan PBB. Yang pertama ada United National Statistic Division atau UNSD, Divisi Statistik Komisi Daerah, ECA, ESCAP, ECLAC, ESCWA, UNECE. Kemudian Divisi Statistik dan Unit Dana Program dan Badan Khusus, IMF, World Bank, FAO, WHO, ILO, UNESCO, UNICEF, dan UNCTAD. Kemudian ada pun badan statistik yang tidak terkait dengan PBB. Yang pertama ada The International Statistical Institute atau IC. Yang kedua Direktorat Statistik OECD dan Paris 21. Kemudian Divisi Pengembangan Kapasitas Statistik Bank Pembangunan Afrika dan Departemen Ekonomi dan Penelitian Bank Pembangunan Asia. Yang keempat ada Eurostat. Kemudian pengaturan kelembagaan di GSS. Yang pertama, subject matter centralization atau sentralisasi subject matter. Beberapa badan statistik seperti UNSD mencakup banyak bidang masalah yang berbeda. Dalam kasus lain, organisasi spesialis masalah melaksanakan pekerjaan statistik mereka sendiri seperti ILO yang melakukan ini. Kemudian, regional centralization. Sebagai contoh adalah The Statistic Division of ESCAP sebagai organisasi global namun beroperasi di tingkat regional. Kemudian Komisi Statistik PBB. Yang pertama dari definisinya, badan pembuat keputusan tingkat tertinggi dalam sistem statistik global adalah Komisi Statistik PBB yang diselenggarakan oleh UNSD dan bertemu setiap tahun di New York. Kemudian keanggotaan, Komisi Statistik terdiri dari 24 kepala ahli statistik menurut skema perwakilan daerah, badan statistik internasional lainnya dan negara anggota lainnya hadir sebagai pengamat dan diperbolehkan untuk mengutarakan pendapat. Kemudian tujuan dari Komisi Statistik PBB adalah membahas berbagai masalah yang terkait dengan metodologi statistik dan perkembangan statistik internasional. Salah satu peran kunci dari Komisi Statistik adalah mengkoordinasikan program statistik internasional. Topik yang dibahas pada pertemuan ke-49 tahun 2018 diantaranya yaitu tentang data terbuka, akuntansi lingkungan dan ekonomi, big data, statistika pertanian dan pedesaan, statistik perubahan iklim, dan statistika pengungsi. Mekanisme koordinasi sistem statistik global yaitu Komite Koordinasi Kegiatan Statistik, anggotanya terdiri dari badan-badan statistika internasional dan menyampaikan laporan kepada Komisi Statistik setiap tahun. Sedangkan mekanisme koordinasi secara regional juga ada seperti Komite Koordinasi Statistik Afrika. Yang selanjutnya adalah Sistem Statistik Nasional, yaitu kumpulan organisasi dan unit statistik dalam suatu negara yang bersama-sama mengumpulkan, memproses, dan menyebarluaskan statistik resmi atas nama pemerintah nasional. Bagian dari NSS ada Badan Statistik Nasional atau NSO, yaitu badan statistik utama dengan sistem statistik nasional.
bisa juga disebut institut atau lembaga statistik nasional. Dan kemudian ada juga produsen statistik resmi lainnya yang terdiri atas semua entitas lain dalam sistem statistik nasional selain NSO. Selanjutnya adalah ciri khas NSO, bertindak sebagai koordinator dari sistem statistik nasional, dipimpin oleh Kepala Kantor Statistik. NSO dapat diatur berdasarkan subject matter, proses, atau kombinasi dari keduanya, menyusun dan menyebarluaskan setidaknya satu set official statistics, mengelola produk keluaran statistik baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna, dan menjalin komunikasi dengan badan statistik internasional atas nama NSS. Pengaturan kelembagaan. Yang pertama ada jenis sentralisasi pada NSS terbagi menjadi dua, yaitu sentralisasi subject matter dan sentralisasi regional atau geografi. Sentralisasi subject matter sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu sentralisasi, yaitu NSO menghasilkan sebagian besar statistik di berbagai wilayah subject matter dengan keuntungan staf dan perlengkapan khusus terkonsentrasi, koordinasi kegiatan dalam satu kantor, dan profit yang tinggi. Yang kedua ada desentralisasi, yaitu biasanya kementerian bertanggung jawab pada statistik di wilayah subject matter mereka dengan keuntungan terkait erat dengan keahlian dan kebijakan, penggunaan data administrasi lebih mudah, dan pilihan rekan ketua statistik untuk NSO pengaruhnya terbatas. Yang kedua, sentralisasi regional atau geografi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu satu lokasi kantor bertanggung jawab pada sebagian besar kegiatan, dan yang kedua desentralisasi, yaitu beberapa kantor wilayah berkontribusi menghasilkan statistik. Jika kantor tersebut memberikan laporan langsung ke kantor utama, dikatakan sebagai sistem vertikal. Koordinasi sistem statistik nasional. Sistem sentralisasi dan desentralisasi dalam NSS sama-sama membutuhkan koordinasi, yang umumnya koordinasi dengan NSO. Koordinasi dengan NSO dibutuhkan untuk, yang pertama, harmonisasi konsep, definisi, klasifikasi, dan kerangka sampel, menghindari upaya duplikasi dan memperkecil bebas respons, dan yang terakhir, meningkatkan image official statistik di negaranya. Koordinasi dengan produsen official statistik lain dibutuhkan untuk, yang pertama, berbagi informasi NSO dan keahlian yang relevan ke produsen subject matter wilayah lainnya. Yang kedua, memungkinkan produsen lain untuk bersuara pada kegiatan statistik skala besar yang dilakukan oleh NSO. Dan yang ketiga, sebagai mandat dari undang-undang. Ciri khas dari other producer of OS, yaitu biasanya adalah lembaga pemerintah, kementerian, atau bank sentral, termasuk institusi akademik dan sektor swasta yang terlibat dalam menghasilkan official statistik. Mekanisme koordinasi. Alat untuk koordinasi adalah peraturan tentang OS, klasifikasi statistik, dan pengawasan anggaran. Badan koordinasi, biasanya diselenggarakan oleh NSO, adalah komite antar badan dan Dewan Statistik Nasional. Mekanisme koordinasi ini sangat penting bagi produsen statistik lain untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Kantor Statistik Nasional harus memfasilitasi kegiatan koordinasi tanpa melakukan pengendalian penuh atas badan-badan tersebut. Selanjutnya, Dewan Statistik Nasional atau DNS. Salah satu badan koordinator, Dewan Statistik Nasional biasanya beranggotakan pemerintah, sektor swasta, dan universitas dengan pengetahuan di bidang statistik resmi. Peran dari Dewan Statistik Nasional adalah yang pertama, memberi nasihat tentang masalah yang menjadi perhatian umum dari perspektif profesional yang tidak memihak, dan secara independen memberi nasihat tentang prioritas sistem statistik nasional. Dewan Statistik Nasional dapat berada di dalam komite interagensi atau secara independen. Beberapa Dewan Statistik Nasional memiliki komite penasihat yang bertemu untuk membahas masalah teknis tertentu. Kepala Kantor Statistik. Kepala Statistik biasanya Kepala NSO. Dalam sistem terdesentralisasi, Kepala Ahli Statistik mungkin tidak mudah diidentifikasi. Kepala
kepala statistik bergerak secara independen. Syaratnya yaitu ketua ahli statistik, kepala kantor statistik harus independen dan bukan dari partai politik, yang bertanggung jawab berhubungan dengan pemerintahan dalam masalah administrasi sebagai kepala koordinator dari NSS, mencari kebutuhan dari pengguna, dan mewakili NSS di bursa internasional. Kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala kantor statistik yaitu yang pertama, keahlian profesional di bidang statistik, kompetisi di bidang administrasi, dan memahami kebutuhan pengguna. Yang keempat, yaitu statistik di Jepang. Gambaran umum tentang negara Jepang yaitu Jepang memiliki luas wilayah 378.000 km persegi dan terdiri dari 47 Baiklah, saya akan melanjutkannya. Nah, kemudian untuk Jepang memiliki luas wilayah 378.000 km persegi dan terdiri dari 47 prefektur. Berdasarkan keadaan geografis dan sejarahnya, 47 prefektur ini dapat dikelompokkan menjadi 9 kawasan, yaitu Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Penduduk Jepang sendiri berjumlah sekitar 127 juta orang, menduduki tempat ke-9 di dunia dalam hal jumlah penduduk terbanyak di dunia. Karena jumlah penduduknya cukup banyak dibandingkan dengan luas daratannya, maka rata-rata kepadatan penduduknya cukup tinggi, yaitu sekitar 342 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, untuk Biro Statistik di Jepang atau SBJ. Biro Statistik di Jepang atau Statistik Bureau of Japan atau SB atau SBJ adalah badan statistik Jepang yang berada di wilayah naungan Departemen Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang. Kantor pusatnya berada di kantor pemerintah kedua kementerian di Wakamatsu Cho, Shinjuku, Tokyo. Sistem statistik pemerintah Jepang terdesentralisasi. Biro statistik menjalankan sensus fundamental dan survei statistik. Kementerian terkait lainnya menghasilkan statistik untuk tujuan kebijakan mereka sendiri. Di bawah sistem desentralisasi ini, secara umum sulit untuk menjaga konsistensi dalam kegiatan statistik di antara berbagai kementerian dan untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan statistik. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan atau Standar Statistik bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan statistik dari kementerian yang berbeda. Organisasi di MIC terbagi menjadi beberapa seperti Minister Sekretariat, Administrative Management Bureau, Administrative Evaluation Bureau, Local Administration Bureau, Local Public Finance, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sedangkan untuk organisasi statistik di utama di Jepang terbagi menjadi beberapa, yaitu central government dan local organization. Central government sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu cabinet office yang mengatur tentang economic and social research institute, kemudian ada ministry of justice, ada ministry of finance, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk local organization terbagi menjadi local branch office of central government agencies serta prefecture and municipalities. Okay. Kemudian untuk poin penting dari statistik resmi di Jepang ini, yang pertama yaitu survei statistik dilakukan oleh organ administrasi nasional. Kemudian menghasilkan data statistik yang fundamental. Contohnya seperti sensus penduduk, akun nasional, kemudian statistik yang sedang atau akan dibuat oleh organisasi administratif dan ditetapkan oleh menteri untuk urusan internal dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan informasi pribadi pada responden survei statistik. Jadi orang-orang yang secara resmi terlibat dalam penanganan informasi kuesioner dan pengawas survei statistik memiliki kewajiban bahwa mereka tidak akan membocorkan informasi rahasia apapun dari responden yang mungkin mereka ketahui selama menjalankan tugas. Kemudian promosi reformasi statistik. Dan yang terakhir yaitu rencana induk tentang pengembangan statistik resmi.
tiga rencana induk ini, yaitu yang pertama untuk membangun kembali kerangka kerja, yang kedua memperluas dan meningkatkan statistik ekonomi seperti statistik PDB yang perlu dipahami tren bisnis dan struktur ekonominya. Kemudian yang ketiga untuk memperluas data yang akan didaftarkan ke situs portal statistik resmi Jepang, yaitu E-Stat. Next. Kemudian ini adalah promosi untuk menawarkan dan menggunakan informasi statistik sebagai platform informasi untuk masyarakat. Yang pertama ada E-Stat. E-Stat ini seperti bbs.go.id-nya milik Indonesia. Nah, situs ini itu diluncurkan pada tanggal 1 April 2008 untuk memberikan layanan satu atap untuk statistik resmi pemerintahan Jepang yang sesuai dengan rencana pengoptimalan proses bisnis dan sistem survei statistik dan pekerjaan terkait. Next. Kemudian ada kursus resmi untuk data science. Kemudian yang ketiga ada situs website untuk anak-anak dan murid sekolah. Jadi ada situs tersendiri untuk mempelajari statistik. Kemudian yang berikutnya ada kursus untuk anak-anak mempelajari statistik, program statistik, programming gitu. Yang berikutnya adalah kerjasama internasional di bidang statistik. Terdiri dari kerjasama teknik untuk negara asing. Jadi Jepang itu sering mengadakan kerjasama tentang statistik, teknik statistik untuk negara asing. Seperti ini, di gambar ini, Project on Capacity Development of Nepal Central Bureau of Statistics. Selanjutnya ada kerjasama bilateral, yaitu kerjasama negara statistik Jepang, kerjasama negara Jepang dengan negara lain membahas tentang statistik. Contohnya the 31st Chinese Statistical Mission to Japan. Terus berikutnya menerima pengunjung dari luar negeri. Jadi Jepang itu badan statistik Jepang itu menerima pengunjung dari luar negeri yang berminat mempelajari data official statistik. Lu ini kayaknya orang Indonesia, coba tadi fotonya. Ini keseluruhan Indonesia ya? Ini kan, ini bukannya Pak Hamonangan ya? Bukan? Oh, kalian nggak sempat ya. Ini siapa nih? Ibu tahu nih. Teman-teman. Coba ini digedein nih. Ini siapa nih? Mudarti bukan? Bukan? Oh, bukan. Ini sih mukanya muka Asia. Ini orang Indonesia nih. Namanya ibu tahu nih. Dadah, next, lanjut. Selanjutnya yaitu pelatihan statistik di Jepang. Next. Jadi di Jepang itu terdapat pelatihan statistik yang dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan online dan juga pelatihan offline. Pelatihan online sendiri dilakukan melalui video, jadi nanti tutornya akan menjelaskan kepada para peserta pelatihan melalui video. Kelebihan dari pelatihan online sendiri adalah memiliki jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan pelatihan offline karena tidak terbatas oleh adanya tempat. Next. Dan kemudian ada pelatihan kelompok atau pelatihan offline. Pelatihan ini dilakukan di dalam sebuah ruang kelas. Kelebihannya yaitu para peserta pelatihan akan mendapatkan materi yang lebih intensif dibandingkan dengan pelatihan offline. Namun jumlah pesertanya akan lebih terbatas dibandingkan pelatihan online. Kemudian untuk para peserta pelatihan offline akan mendapatkan akomodasi. Yang pertama dari akomodasi eksteriornya sendiri ada dari segi pengamanan, kampus ini memiliki penjagaan yang sangat ketat dan juga hanya orang-orang yang tertentu bisa masuk ke dalam kawasan ini. Kemudian dari interior atau private room-nya, para peserta pelatihan akan mendapatkan sebuah penginapan yang memiliki fasilitas yang sangat baik. Next. Selanjutnya ada penelitian tentang teknologi statistik yang ada di Jepang. Salah satunya yaitu penelitian tentang teknologi statistik. Lanjut. Yang kedua ada publikasi riset statistik resmi. Ya, salah satunya adalah Research Memoir of Statistics. Selanjutnya.
Selanjutnya terdapat publikasi makalah penelitian. Lanjut. Dan selanjutnya adalah partisipasi dalam statistik masyarakat. Contohnya ini ada conference. Kemudian ada kegiatan dalam statistik nasional. Next. Jadi dalam kegiatan statistik nasional di Jepang, itu ada proses memproduksi data statistik. Di sini ada beberapa tahapan utama dalam proses produksi data statistiknya. Yang pertama itu ada plan and design, kemudian ada field survey, data processing, dan yang terakhir itu ada analysis and dissemination. Jadi pada plan and design itu ada perencanaan dan juga rancangan dalam produksi statistik. Kemudian field survey yaitu survei lapangan. Kemudian pada data processing itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada mengumpulkan data dari kuesioner, kemudian pengklasifikasian dan pengkodean, kemudian ada data editing atau pengolahan data dan validasi, dan yang terakhir itu adalah pengumpulan data dan juga validasi. Dan yang terakhir itu ada analisis dan dissemination. Di sini ada proses menganalisis statistik yang kemudian akan ada pempublikasian. Next. Selanjutnya di sini ada layanan resmi berbasis statistik. Jadi untuk layanannya sendiri itu dilakukan oleh Inter-Ministry Information System for Official Statistics atau IMISOS. Nah, di sini ada seperti ISTAT atau Electronic Statistics, kemudian ada Statistical GIS atau GStat Map, itu seperti penggunaan Google Maps tapi dalam bidang statistik. Kemudian ada API Function, ada Statistical LOD, dan ada Searching Statistical Classification and Survey Item. Nah, di sini juga ada online survey, di mana tujuan dari online survei sendiri itu adalah untuk mengurangi beban responden dan juga melakukan survei yang lebih efisien. Nah, kemudian ada juga back office portal site dan statistical business register. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih telah mengikuti presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih Mas Joni dan teman-teman. Berikutnya giliran dari Mas Tia. Silakan. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem statistik. Ini anggota kelompok kami. Oh, suaranya mantul ya. Ini adalah anggota kelompok kami. Ada Rama, Adit, Fahmi, Risetia, Nana, Nana, Bina, Isi, Iis, Anggi sama. Ini adalah daftar pembahasan kita pembahasan umum statistika global 2. Gambaran umum statistik nasional. Masih 3, kelembagaan. Sistem statistik di Amerika Serikat. Yang pertama, gambaran statistik global. Sistem statistik dibagi menjadi 4. Itu ada sistem statistik global.
Itu yang kedua, sistem statistik kawasan atau region. Yang ketiga, sistem stasional, nasional. Dan keempat, sistem statistik. Kemudian ada tiga tujuan utama kerja internasional dalam official statistik. Yang pertama mengembangkan dan memelihara standar internasional. Suaranya kok ada gemaknya ya? Coba gimana caranya itu diatur? Cek. Nah, sekarang udah enggak. Ya lanjut. Ya. Yang kedua, mengumpulkan dan menyebarkan data yang sebanding secara internasional. Yang ketiga, perkembangan kapasitas statistik. Selanjutnya ada lembaga dalam sistem statistik global. Yang pertama ada badan statistik terkait PBB, yaitu ada United Nations Statistic Division atau UNSD. Kedua ada Statistical Division of Regional Commission, ada ECA, ESCAP, ECLAC, ESCWA, sama ada UNECE. Yang ketiga ada Statistical Divisions and Units of Funds, Programs, and Specialized Agencies. Itu ada IMF, World Bank, FAO, WHO, ILO, UNESCO, UNICEF, UNCTAD. Yang kedua ada Badan Statistik Non-PBB, yaitu ada The International Statistical Institute. Selanjutnya ada The OECD Statistic Directorate and Paris 21. Lalu ada Statistical Capacity Building Division of the African Development Bank. Selanjutnya ada Economic and Research Department of the Asian Development Bank. Dan yang terakhir ada Eurostat. Pengaturan kelembagaan sistem statistik global. Itu ada dua, ada sentralisasi subjek dan sentralisasi daerah. Sentralisasi subjek mencakup beberapa lembaga yang mencakup banyak subjek matter yang berbeda. Sedangkan sentralisasi daerah merupakan beberapa lembaga beroperasi secara global dan lainnya di tingkat daerah. UN Statistical Commission itu definisinya itu badan pembuat keputusan tingkat tertinggi dalam sistem statistik global yang dibuat oleh UNSD dan mengadakan pertemuan setiap tahun di New York. Terus keanggotaannya itu terdiri dari 24 kepala. Suaranya pelan banget ya, coba agak dibesarin dikit ya. Ya, apakah terdengar? Sudah. Selanjutnya yaitu keanggotaan, yaitu terdiri dari 24 kepala statistik menurut skema perwakilan regional yang telah ditetapkan. Badan statistik internasional lainnya dan negara anggota lainnya hadir sebagai pengamat dan diperbolehkan untuk mengutarakan pendapatnya. Terus tujuannya itu membahas berbagai macam masalah yang berkaitan dengan metodologi statistik dan perkembangan statistik internasional. Salah satu peran kunci dari Komisi Statistik itu adalah mengkoordinasikan program statistik internasional. Nah, selanjutnya topik yang didiskusikan pada pertemuan ke-49 tahun 2018 antaranya ada data terbuka, big data untuk official statistik, akuntansi ekonomi lingkungan, statistik perubahan iklim, statistik pengungsi, dan statistik pertanian dan pedesaan. Selanjutnya, gambaran umum statistik nasional. Next. Sistem statistika nasional, definisi, merupakan kumpulan organisasi dan unit statistik dalam suatu negara yang bersama-sama mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan statistik resmi atas nama pemerintahan nasional. Selanjutnya, bagian-bagian sistem statistik nasional. Yang pertama ada Kantor Statistik Nasional yang merupakan badan statistik utama yang ada di dalam sistem statistik nasional. Selain itu, Kantor Statistik Nasional merupakan koordinator di dalam sistem statistik nasional yang dipimpin oleh seorang kepala kantor statistik.
Selanjutnya, ada penghasil statistik resmi lainnya, seperti lembaga pemerintah lain, seperti kementerian dan bank sentral. Selain itu, ada institusi akademik ataupun perusahaan swasta jika terlibat dalam pembuatan official statistik. Ciri-ciri dari Kantor Statistik Nasional ada 5, yaitu yang pertama, sebagai koordinator sistem statistik nasional. Yang kedua, dipimpin oleh kepala ahli statistik. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyebarluaskan statistik resmi. Yang keempat, mengelola produksi output statistik baru. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan kantor statistik internasional atas nama sistem statistik nasional. Selanjutnya adalah pengaturan kelembagaan. Lanjut. Ada 2 jenis sentralisasi sistem statistik nasional, yaitu berdasarkan subjek dan berdasarkan regional. Sentralisasi berdasar subjek, kantor statistik resmi lebih sering menghasilkan data-data statistik. Desentralisasi berdasar subjek, lembaga lain bertanggung jawab untuk statistik di daerah subjek materi mereka. Lalu sentralisasi berdasar regional, satu lokasi kantor bertanggung jawab atas sebagian besar operasi. Dan desentralisasi berdasar regional, beberapa kantor regional berkontribusi pada produksi. Lanjut, koordinasi sistem statistik nasional. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama adalah menyelaraskan konsep, definisi, klasifikasi, dan kerangka sampling. Yang kedua, menghindari upaya pengadaan dan mengurangi beban yang didapat. Ketiga, meningkatkan citra statistik resmi. Lalu ada insentif produsen statistik resmi lain untuk berkoordinasi dengan kantor statistik nasional. Yang pertama, berbagi informasi dan keahlian yang relevan. Dua, memungkinkan produsen lain berpendapat dalam aktivitas statistik skala besar. Yang ketiga, undang-undang yang secara eksplisit mengkoordinasi dalam sistem statistik. Lalu ada alat koordinasinya. Yang pertama adalah undang-undang statistik resmi, kedua klasifikasi statistik, ketiga adalah pengontrol anggaran. Untuk badan koordinasinya sendiri, pertama adalah komite antar lembaga, dan yang kedua Dewan Statistik Nasional. Lanjut. Dewan Statistik Nasional memiliki definisi yaitu salah satu badan koordinator yang biasanya beranggotakan pemerintah, pihak swasta, dan universitas dengan pengetahuan di bidang statistik resmi. Adapun wewenang dari Dewan Statistik Nasional yaitu yang pertama, memberi nasihat tentang masalah yang menjadi perhatian umum dari perspektif profesional yang tidak memihak. Yang kedua, secara independen memberi nasihat tentang prioritas sistem statistik nasional. Lanjut. Tanggung jawab Kepala Kantor Statistik. Yang pertama, bekerja sama dengan pemerintah mengenai masalah administrasi. Yang kedua, menilai kebutuhan pengguna. Yang ketiga, berperan sebagai Kepala Koordinator Sistem Statistik Nasional. Yang keempat, mewakili NSS dalam pertukaran internasional. Selanjutnya, kompetensi seorang kepala kantor statistik. Ada 3. Yang pertama, memiliki keahlian profesional di bidang statistik. Yang kedua, memiliki kompetensi administratif. Dan yang ketiga, memiliki pemahaman tentang kebutuhan pengguna. Selanjutnya, yaitu sistem statistik di United States of America. Suaranya nggak kedengeran banget, coba. Suaranya nggak ada, nggak kedengeran banget. Iya, apakah terdengar? Ya, agak mending sekarang. Oke, saya lanjutkan. USA adalah sebuah negara republik konstitusional federal dengan luas wilayah daratan utama sebesar 76.663.947 km persegi yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Jumlah penduduk yang menetap di negara ini ada sebanyak 330.133.293 jiwa.
Selanjutnya ada Federal Statistical System of the United States. Federal Statistical System of the United States atau Sistem Statistik Federal Amerika Serikat adalah jaringan desentralisasi dari badan-badan federal yang menghasilkan data tentang penduduk, ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur di Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak memiliki badan statistik utama, melainkan terbagi menjadi beberapa lembaga. Lembaga statistik Amerika Serikat dibagi menjadi 13 lembaga, dengan 2 di antaranya lembaga independen, dan 11 lainnya berlokasi di departemen pemerintah yang berbeda. Yang pertama adalah Biro Sensus Amerika Serikat. Biro Sensus Amerika Serikat atau United States Census Bureau merupakan biro yang bertugas melakukan sensus di Amerika Serikat setiap 10 tahun sekali. Biro ini menjadi badan resmi pelaksana sensus berdasar Undang-Undang Kongres AS 6 Maret 1902. Data yang dikumpulkan oleh Biro Sensus ini terdiri dari data populasi penduduk, perumahan, dan data perdagangan. Hukum federal menjamin kerahasiaan data yang dikumpulkan. Kantor pusat biro ini berada di 4600 Silver Hill Road, Suitland, Maryland. Kantor perwakilan berlokasi di 12 kota di USA, 4 diantaranya yaitu Boston, New York City, Chicago, dan Los Angeles. Sedangkan pusat pengolahan data nasional berada di Jeffersonville, Indiana. Selanjutnya yang kedua ada Biro Statistik Tenaga Kerja di Amerika Serikat ataupun US Bureau of Labor Statistics. Biro Statistik Tenaga Kerja ataupun BLS adalah unit dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat. BLS adalah badan statistik pemerintah yang mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan juga menyebarkan data statistik kepada publik Amerika, Kongres AS, agen federal lainnya, pemerintah negara bagian dan lokal, bisnis, dan juga perwakilan tenaga kerja serta sebagai sumber statistik untuk Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. BLS didirikan di Departemen Dalam Negeri pada tanggal 27 Juni 1884 untuk mengumpulkan informasi tentang ketenaga kerjaan dan juga perburuhan. BLS dipimpin oleh seorang komisaris yang menjabat selama 4 tahun sejak ia menjabat. Selanjutnya, Pusat Statistik Pendidikan Nasional Amerika Serikat. Pusat Statistik Pendidikan Nasional atau NCES adalah bagian dari Departemen Pendidikan Amerika Serikat yang mengumpulkan, menganalisis, dan menerbitkan statistik pendidikan dan informasi keuangan distrik sekolah umum di Amerika Serikat. NCES telah dibentuk sejak tahun 1867. NCES adalah badan utama Sistem Statistik Federal AS. Yang keempat yaitu Badan Statistik Pertanian Nasional Amerika Serikat. Sensus pertanian pertama dilakukan pada tahun 1840 sebagai bagian dari sensus penduduk. Sensus pertanian di USA mengamati penggunaan dan kepemilikan lahan, karakteristik operator, praktik produksi, pendapatan dan pengeluaran, dan banyak bidang lainnya. Data sensus digunakan oleh semua orang yang melayani petani dan masyarakat pedesaan pemerintah federal, negara bagian dan lokal, agribisnis, asosiasi perdagangan, dan banyak lainnya. Contohnya yang pertama yaitu perusahaan dan koperasi menggunakan informasi tersebut untuk menentukan lokasi fasilitas yang akan melayani produsen pertanian. Yang lanjut, yang kedua ada perencanaan. Perencana komunitas menggunakan informasi tersebut untuk menargetkan layanan yang dibutuhkan bagi penduduk pedesaan. Tiga ada USDA, menggunakan informasi tersebut untuk memastikan bahwa pusat layanan lokal dikelola pada tingkat yang sesuai. Selanjutnya, legislator menggunakan informasi tersebut saat membentuk kebijakan dan program pertanian. Petani dan peternak menggunakan data sensus untuk membantu membuat keputusan berdasarkan informasi tentang masa depan operasi mereka sendiri. Untuk sensus pertanian di USA dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 2 dan 7. Yang kelima,
Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika Serikat. The National Center for Health Statistics, NCHS, adalah badan utama dari Statistik Federal System Amerika Serikat. Ia menyediakan informasi statistik untuk tindakan dan kebijakan panduan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di USA. NCHS adalah bagian dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC yang berada di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan HAS Amerika Serikat. Berkantor pusat di University Town Center di Hatfield, Maryland, tepat di luar Washington, D.C. NCHS mengumpulkan data dengan survei dari lembaga dan negara bagian Amerika Serikat, dari sumber administratif, dan dari kemitraan dengan mitra kesehatan swasta. Ada 4 program pengumpulan data utama di NCHS, yaitu yang pertama, Sistem Statistik Vital Nasional, yang kedua, Survei Wawancara Kesehatan Nasional, yang ketiga, Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional, dan yang keempat, Survei Perawatan Kesehatan Nasional. Berikutnya ada Administrasi Informasi Energi di Amerika Serikat. Administrasi Informasi Energi atau AIA merupakan badan utama dari Sistem Statistik Federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi tentang energi untuk mendorong pembuatan kebijakan yang sehat, pasar yang efisien, serta pemahaman publik tentang energi dan interaksinya dengan ekonomi dan lingkungan. Program AIA mencakup data tentang batu bara, minyak bumi, gas alam, listrik, energi terbarukan, dan energi nuklir. Kemudian ada Bureau Analysis Ekonomi Amerika Serikat. Bureau Analysis Ekonomi atau Bureau of Economic Analysis, disingkat BEA, merupakan lembaga di Amerika Serikat yang berada di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang menyediakan statistik ekonomi penting termasuk produk domestik bruto atau gross domestic product Amerika Serikat. Ekonom BEA menghasilkan beberapa statistik yang paling diawasi di dunia, termasuk PDB Amerika Serikat. Mereka juga menghitung angka negara bagian dan lokal, ditambah statistik perdagangan dan investasi luar negeri dan data industri. Selanjutnya, Layanan Riset Ekonomi Amerika Serikat. The Economic Research Service atau ERS adalah komponen dalam dari Departemen Pertanian Amerika Serikat dan lembaga utama dari Statistik Federal System Amerika Serikat yang memberikan informasi dan penelitian di bidang pertanian dan ekonomi. Misinya adalah menyediakan penelitian dan informasi tentang masalah ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan pertanian, pangan, sumber daya alam, dan pedesaan di Amerika. Menerbitkan publikasi setiap 5 tahun sekali yang menampilkan informasi dan analisis ekonomi berupa data dan grafik tentang indikasi ekonomi, termasuk penerimaan kas peternakan, impor dan ekspor pertanian, pendapatan rumah tangga petani, dan pengeluaran makanan. Selanjutnya ada Biro Statistik Kehakiman Amerika Serikat. The Bureau of Justice Statistics atau BJS dari Departemen Kehakiman AS didirikan pada 27 Desember 1979. BJS mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data yang berkaitan dengan kejahatan di Amerika Serikat. Badan ini menerbitkan data mengenai statistik yang dikumpulkan dari sekitar 50 ribu lembaga, kantor, pengadilan, dan lembaga yang bersama-sama membentuk sistem peradilan Amerika Serikat. Selanjutnya ada Pusat Statistik Sains dan Teknik Nasional Amerika Serikat. National Science Foundation ataupun NSF adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat yang mendukung penelitian dan pendidikan mendasar di semua bidang sains dan teknologi non-medis. NSF didirikan oleh National Science Foundation Act tahun 1950. Misinya adalah untuk memajukan perkembangan sains, untuk memajukan kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan nasional, dan untuk menjaga pertahanan nasional. Ruang lingkup NSF telah berkembang selama bertahun-tahun untuk memasukkan banyak area yang tidak ada dalam portofolio awalnya, termasuk ilmu sosial dan perilaku, teknik, dan pendidikan sains dan matematika.
Oke, layanan pendapatan internal Amerika Serikat. Internal Revenue Service atau IRS adalah layanan pendapatan dari pemerintah federal Amerika Serikat. Lembaga ini dinaungi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat dan berada di bawah arahan langsung dari komisaris. Pendapatan internal yang diangkat untuk masa jabatan 5 tahun oleh Presiden Amerika Serikat. IRS bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dan mengelola kode pendapatan internal. Baik, ini Biro Statistik Transportasi, Bureau of Transportation Statistics or BTS atau Bureau Statistik Transportasi adalah bagian dari Departemen Transportasi Amerika Serikat. Biro Statistik Transportasi adalah agen utama Sistem Statistik Federal Amerika Serikat. BTS didirikan pada tahun 1992 di bawah undang-undang efisiensi transportasi permukaan antarmoda. Tugasnya adalah untuk melakukan kegiatan statistik yang diperlukan untuk Departemen Transportasi Amerika Serikat. Sekian dari presentasi kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan atau saran kritik dari kelompok. Bisa ditutup dulu. Di close. Mungkin Ibu secara keseluruhan aja ya. Yang loh. Jadi mungkin ya. Tolong diperhatikan istilah-istilah kepala ahli statistik ya, jangan pakai itu. Tadi kelompok 3 dia berani kepala kantor statistik. Jadi coba diperbaiki itu ya. Kita karena itu kalau kepala ahli statistik itu larinya ke orang, ya kan, ke person. Tapi kalau kepala kantor itu suatu institusi, padahal penjabaran tugas-tugas yang disebutkan tuh adalah tugas-tugas suatu institusi. Jadi maksud Ibu hati-hati kalau mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris itu sangat simpel, sangat sederhana. Dia mengatakan memproduce, menghasilkan, memproduksi. Nah, kita memproduce, taunya memproduksi. Padahal itu maknanya banyak ya. Jadi kalau mentranslate dari Inggris ke Indonesia, kita lihat kalimat belakangnya itu seperti apa. Disesuaikan. Jadi bukan memproduksi statistik. Kalau di Indonesia memproduksi kan proses produksi di suatu usaha kan. Ya, jadi tolong diperbaiki secara keseluruhan seperti itu. Itu pertama. Jadi jangan tugas kepala ahli statistik pada itu kelompok 3 deh yang tadi kalau enggak salah, dia langsung berani kepala kantor statistik. Nah, itu mungkin yang lebih tepat itu. Kedua, nah ini. Kalian mau pakai istilah apa sih sebenarnya? Official statistik apa statistik resmi? Coba ada yang mau jawab. Siap mau pakai istilah apa? Kok meneng bae? Izin menjawab, Ibu. Kalau kami di kelompok 1 pakainya official statistik, Ibu. Oke. Gimana kelompok 2? OFC juga, Bu. Apa? Official statistik. Ada juga statistik resmi, coba diperiksa. Ini saya lagi buka PPT-nya, Bu. PPT saya. Iya. Mungkin karena kalian cara memberi tugasnya person by person kali. Kamu ini ya, kamu ini. Jadi ada kemungkinan tidak konsisten si A tidak menerjemahkan official statistik sebagai statistik resmi, tapi dia tetap official statistik. Nah, dilalah di satu si B dia menerjemahkannya statistik resmi. Jadi Ibu lihat masih ada yang ketidakkonsistenan. Ya itu paham lah, enggak masalah karena Ibu sangat appreciate pada kalian dalam hal berbagi tugas. Tapi mestinya dalam berbagi itu ada satu orang yang bertugas sebagai istilahnya penyelaras kali ya. Penyelaras itu adalah mengkonsistensikan dari halaman 1 sampai halaman 10 misalnya. Nah, ini yang Ibu lihat belum ada nih penyelaras, sehingga yang satu menerjemahkan statistik resmi, satunya official. Jadi nanti gimana? Mungkin ada penyelaras atau apalah namanya
Kalau kita sepakat pakai official statistik, ya official statistik aja. Terserah gimana kalian maunya pakai apa? Gimana aja? Sesuai nama matkulnya aja, Bu. Biar ingat Ibu ya, official statistik. Oke, jadi tolong dilihat masing-masing anggota kelompok di PPT-nya diperiksa lagi. Ini baru di segi bahasa ya. Nah, ini menarik sekali ya kalau kita lihat bagaimana cara bekerja suatu NSS di suatu daerah. Seperti di UK, kita perhatikan ya, justru yang negara-negara maju itu tidak terlalu sentralisasi. Kira-kira kenapa tidak terlalu sentralisasi? Ada yang bisa jawab? Kalau di Indonesia sangat sentralisasi. Kenapa? Kenapa kira-kira kita lihat di UK, Jepang, dan USA itu tidak terlalu sentral, tapi lebih terdesentralisasi, lebih mempercayakan kepada institusi-institusi di bawahnya. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Izin mencoba menjawab, Bu. Karena kalau di negara maju lainnya tuh udah banyak pengalaman yang pertama. Kemudian ilmunya juga udah mendukung di berbagai wilayah terpencil. Kan kalau di sini cuman beberapa aja kan yang baru mendukung. Itu jawaban saya, Bu. Ya, coba yang lain. Pertama itu ya, pertama. Pertama kita lihat SDM-nya mempunyai kompetensi yang pas kali ya, itu. Kedua nih, yang masih susah kita temui ya. Mohon maaf kalau kalian tersinggung ya. Mungkin Ibu juga tersinggung. Itu budaya. Budaya di negara maju sangat berbeda dengan budaya di negara berkembang. Karena begini, di negara maju orang kalau dikasih kepercayaan tuh keep banget gitu. Keep. Ya. Tapi kalau di negara berkembang, kalian nonton TV enggak? Atau dengar berita enggak? Masih banyak kita temui orang yang mengkorupsi. Nah itu artinya dikasih percayaan kurang keep. Ya. Nah, hal ini menyebabkan kalau tidak disentralisasi, nanti lari ke sana, lari ke sini. Nah, itu budaya. Ya. Budaya sangat beda. Budaya di UK, di Jepang, kalau di Amerika, Ibu baru dengar cerita karena belum melihat secara langsung. Itu memang, subhanallah, good bener orangnya. Bagus gimana? Di Indonesia nih misalnya nih, kalian naruh koper di stasiun bis. Tapi jangan kalian bayangkan stasiun bisnya kayak di Pulau Gadung atau di Lebak Bulus atau di Kampung Rambutan yang crowded. Enggak. Itu stasiun bisnya tuh rapi sekali, tertata, cantik lah pokoknya. Terus kalian taruh aja tas di situ, di Indonesia nih. Kalian balik kalau sampai 5 menit, apa yang terjadi kira-kira? Kopernya kemana? Copet. Paling. Ada orang lihat? Kagak ada. That's right. Itu budaya. Nah, waktu itu kebetulan Ibu dengan beberapa dosen di STIS, kita refreshing pergi ke Jepang. Namanya juga kita backpacker ya, murah meriah. Jadi kemana-mana kita bawa koper, saking beratnya. Kita mau jalan-jalan, koper kita tinggal tuh di stasiun bis. Kita jalan-jalan. Bisa jalan-jalan balik masih ada kopernya. Percaya? Kita takjub. Bayangin kalau di, nah ini budaya, budaya yang menurut Ibu kok susah banget ya diterapkan di Indonesia. Padahal Ibu sempat bercanda sama beberapa dosen, orang Jepang ini kan banyak yang masih beragama animisme, yang tidak mengenal Tuhan kan. Tapi rasa takut melakukan sesuatu yang tidak pantas itu. Malah itu kata ada nyeletuk dosen. Jangan-jangan kalau dia belajar agama malah dia jadi kayak kita gini nih, kayak rakyat. Itu yang membedakan mengapa sistem perstatistikan di negara-negara yang sudah maju dikasih kebebasan. Negara bagian. Bahkan di USA nih badan-badan statistiknya terpisah lagi. Kalau kita kan enggak. BPS meringkup setiap subject matter, ya kan? Misalnya Direktorat Statistik Sosial, Statistik Neraca, itu kan semua di bawah BPS. Coba di Amerika, setiap subject matter punya badan sendiri. Karena mereka punya tanggung jawab yang besar.
Ini kalau di negara-negara nanti ibu doakan kalau kalian misalnya nanti lulus kerja di BPS dan kalian pada saat kerja juga kerja yang cantik, maksudnya kerja yang cantik datangnya nggak telat, terus atasan kasih tugas dikerjakan, mudah-mudahan insya Allah sama atasan direkomendasi untuk sekolah nih ibu. Rekomendasi sama kalian kalau sekolah jangan mau di Indonesia, itu gitu aja, sekolahlah di luar negeri, utamanya di negara maju. Buat apa? Biar kalian wawasannya berkembang, bisa membandingkan dan ada motivasi untuk apa ya namanya, untuk lebih maju. Dulu waktu ibu belum ikut, ibu bukan yang sekolah suami, bukan ibu, tapi kan ibu dapat manfaat juga. Dulu waktu ibu belum tinggal di Australia, ibu di sana 2 tahun. Kita kan suka makan ati, ya orang Indonesia kan suka makan jeroan, ya di sana jeroan tuh dibuang, buka kip. Padahal kalian tahu sendiri tuh kalau makan bubur ayam pakai jeroan ditusuk sate, wih nikmat banget. Dinasehatin. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita temui, that's right sebenarnya untuk kesehatan. Dan sampai sekarang jadi gue agak sombong deh kalau anak-anak ibu kebetulan memang nggak suka, apalagi pas tinggal di sana mereka tahu jerohan benar-benar nggak suka jerohan. Jadi kalau Erza mau traktir ibu ya jangan soto Betawi kali itu, tapi soto Betawi boleh, soto Betawi yang daging jangan yang babat, itu beda sekali. Jadi budaya di suatu negara maju kita bandingkan dengan di Indonesia. Dan mungkin kalau di Indonesia modelnya ya kayak di Amerika, ibu nggak bayangin konsep-konsep jangan-jangan bisa dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. Kita suuzan ya, bukan suuzan, karena ya kalian lihat sendirilah di TV banyak sekali pejabat-pejabat yang tidak apa amanah. Misalnya kalian perhatikan aja, mesti menteri sosial tuh banyak sekali yang masuk penjara. Kenapa coba? Banyak dana-dana di sana, ya, dana-dana bantuan sosial yang tidak amanah dalam mengelolanya. Ya karena orang ngelihat duit, wah, kalian lagi jalan tiba-tiba lihat dompet isinya dolar. Pertanyaan ibu, apa yang akan kalian lakukan? Malin. Diumumin. Hah? Diumumin, dicari siapa yang hilang. Hah? Kenapa Fahmi? Kalau Fahmi gimana? Kalau nemu dompet, dalamnya dolar. Kira-kira apa yang kamu? Jujur aja. Masjid pun diumumin di masjid. Bagus. In average, kira-kira kalau orang Indonesia ingat di mana gitu? Janin. Diambil, diambil duitnya, ya KTP-nya dibalikin. Dompetnya bermerek pula. Nah, ini budaya yang beda. Dengan budaya yang berbeda itu menyebabkan manajemen perstatistikan di suatu negara juga akan berbeda. Ya. Jadi kalau kayak di Jepang, USA, di UK itu salut manusia di Wongke bener-bener ya, sangat bener-bener. Jadi waktu pas dasar orang Indonesia itu kan medit, bukan medit ya. Jeleknya orang Indonesia itu kalau malum karena ibu bukan orang yang berada banget, jadi kalau pergi-pergi apalagi keluar negeri gitu pasti milih-milih belinya. Nah dampaknya kemana-mana koper dibawa. Karena kalau gak dibawa kan nginep di hotel lumayan. Apalagi Jepang sama Yuki tuh aduh mahal. Ini di sana waktu ibu ke Jepang. Ibu lagi bawa koper. Di sana kan airportnya bertingkat dan pakai lift. Ibu mungkin udah kecapean kali. Jadi pada saat ibu megang koper, lift mau turun, kopernya ada jatuh. Ya walaupun lift tetap aja kan melinding. Nah sekarang pertanyaan ibu, kalau di Indonesia ada koper jatuh, orang-orang kira-kira gimana? Bantuin. Hah? Bantuin, that's right. Nolongin, Bu. Nolongin? Hah? Iya, Bu. Kalian bayangin? Nah, ya bagus lah. Tapi di sana ibu kaget sekali ada orang nolong itu sampai terjatuh-jatuh. Di apa kopernya ditangkap supaya nggak rusak. Coba. Jadi sebelum kopernya jatuh ke lantai, kan dari atas gliding-gliding tuh ya.
Jadi sebelum kopernya jatuh ke lantai, di sana lari. Jadi kopernya tuh digendong kayak manusia coba. Ada nggak orang Indonesia yang mau seperti itu? Paling dia nunggu sampai bawah, gedek, ya kan? Sampai di bawah. Terus ini koper siapa? That's right. Tapi ini enggak. Ini dia lari. Jadi kopernya terbang di itu sampai kaki dan tangannya tuh sakit. Segitu dia menghargai orang. Nah itu kaget juga ya, kata beberapa dosen. Orang Jepang baik banget. Terus mereka nguyiin, saya ngantuk bener tuh sampai capek, sampai kopernya jatuh. Saya pikir udah koper rusak-rusak, akhirnya kopernya malah gak rusak. Masih bagus. Karena masih bagus masih bisa jalan-jalan lagi, jadi gak cuman karena COVID yang gak jalan-jalan dulu. Nah, ini maksud ibu, ya, bagaimana ibu melihat budaya sangat mempengaruhi perilaku orang-orang dan tentunya berperilaku juga dalam memanage suatu institusi. Jadi ini kita tadi sudah dengarkan dan lihat bahwa ternyata justru di USA, Jepang, UK itu mereka sangat percaya pada instansi regional di bawahnya, diberi kebebasan untuk melakukan pendataan, pemrosesan yang disebutkan tadi, dan tentunya dia mengikuti standar internasional supaya bisa dibandingkan. Kalau ibu ngelihatnya begitu. Dan Jepang ini sangat bagus juga ya statistiknya. Atau mungkin karena BPS banyak kerjasama dengan Jepang ya. Itu setiap tahun tuh banyak sekali pelatihan-pelatihan statistik yang diselenggarakan oleh Jepang ya. Dan kalian nanti kalau misalnya lulus, insya Allah lulus, terus kerja di tempat kerja nggak neko-neko tuh apanya, nggak macem-macem, datang nggak terlambat. Lu kalau kalian datang kantor terlambat, udah deh, jangan salahin ibu kalau langsung atasannya, kalau ketemu kalian melengos gitu ya. Datang kerja nggak telat, dikasih kerjaan, dikerjain, kasih lembur mau, tapi karena masa kerja belum mencukupi untuk ngambil pendidikan formal, kalian bisa ikut kursus. Dan Jepang bagus, setiap tahun tuh banyak sekali kursus-kursus. Jadi kalau kalian rajin-rajin buka internet, nanti kalau udah kerja, Pak ada kursus ini. Nah, kalau kalian baik hati, konditornya bagus. Dan bagus sekali di sana. Tadi juga udah ditunjukkan akomodasinya cukup bagus. Ya bagus. Kalau di Amerika kemarin ada kerjasama juga mengenai sampling kemarin ya ditawarkan. Di Yuki juga bagus. Itu Pak Keco, itu juga lulusan dari Yuki ya. University-nya apa ya? Lupa ibu. sama kayak anak ibu sih. Oke, ibu rasa itu ada as the whole lumayan kalau kasih nilai ya A lah, dengan syarat konsistensinya diperhatikan. Jadi tolong konsistensi halaman per halaman PPT itu kalian sinkronisasikan ya. Yang lain yang ingin bertanya, aduh Fahmi ada gambar love lagi itu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Belum sampai jam 1 lagi, udah mau selesai. Jadi ibu senang sekali anak-anak di 1 ST3 ini baik-baik hati dan sopan-sopan ya. Jujur aja sebenarnya ibu tuh hari ini jujur. Males ngajar. Sebenarnya gak mau ngajar tadi, kesel ibu. Karena kemarin ibu ngajar itu, ibu lagi kasih penjelasan, mereview, ibu lagi mereview hasil presentasi kalian. Ada yang motong. Nah, jadi ya kalian harus suka gitu ya. Jangankan sama dosen, sesama teman aja kita harus menghargai. Jadi janganlah, kalau orang lagi ngomong, lagi jelasin, main potong aja itu. Main potongnya lagi nyelekit banget lagi. Bu, waktunya tinggal 3 menit lagi. Jadi responsinya apa? Masya Allah,
dosen begitu. Aduh, ibu sampai berpuluh-puluh tahun ngajar belum pernah ada mahasiswa begitu lagi. Ibu waktunya 3 menit lagi. Padahal ibu memang udah mau nutup, ya. Tapi ya bahasanya itu apa ya, nggak sopan, nggak bagus ya. Ibu waktunya tinggal 3 menit lagi. Responsinya seperti apa? Jadi dia adalah orang yang sangat mementingkan diri dia. Tidak melihat dengan lingkungannya. Kan dia minta resume berarti kan untuk kepentingan dia. Responsnya seperti apa? Akhirnya ibu gak jawab, langsung ibu lift ya. Belum pernah selama ibu ngajar berpuluh-puluh tahun di Otista Nambat sih. Ibu mengakhiri perkuliahan tuh gak pakai salam. Langsung malamnya gak bisa tidur. Mungkin ibu karena udah tua kali ya. Jadi ibu kaget sekali dengan, jujur ibu sampai nangis. Ibu gak nyangka ada anak yang kuliah di Polstat STIS yang nantinya mau jadi pegawai negeri, tapi dia tidak tahu etika. Jadi ibu harap, ini jadi males. Nah, tadi itu bangun tidur, aduh ngajar, males banget, males benar. Itu sangat mempengaruhi. Mungkin itu jeleknya sifat ibu itunya. Kan tersinggung, ibu shock, kaget banget. Ya, gak tahu lah, pokoknya kurang lebih seperti itu. Dan anaknya sih emang udah bolak-balik minta maaf, tapi ibu gak mau maafin ya. Ya, it needs time supaya bisa move on kalau bahasa anak sekarang. Masih kepikiran, gak nyangka anak masih muda, berperilaku seperti itu. Karena kalau ibu ngajar di STIS, itu beda dengan dulu ibu juga ngajar di luar. Ibu dulu ngajar di Atmaja ya, di UKI, banyak di tempat lain, tapi itu ibu lepas capek soalnya. Ibu kalau ngajar di STIS sangat berbeda dengan kalau ibu ngajar di universitas lain. Karena di tempat lain, lu mau ngerti kayak, lu mau gak ngerti, terserah lu lah. Soalnya yang penting materi saya kasih. Tapi kalau kalian gak bisa, kalian ini mau jadi pegawai, jadi harus ngerti banget. Karena besok-besok ketemu ibu lagi, jadi kita harus menjaga hubungan yang baik. Mungkin pikir mahasiswa itu, ah ntar kalau gue udah jadi pegawai, Bu Iin udah meninggal, jadi gue gak butuh Bu Iin. Ya, gak apa-apa sih kalau cara berpikirnya gitu ya. Tapi ya, ibu mohon mudah-mudahan 1 SD3 semuanya tetap anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak yang bisa menghargai, baik dengan teman maupun dengan dosen dan orang tua. Kalau gak ada tanya, kasih bonus deh ibu selesaikan. Emang ibu lagi gak mood sebenernya. Bu, izin bu. Itu ya, kalau ya. Lagi presentasi kan saya terutama masih sering itu ya motong bu, saya izin nanya bu, itu kira-kira ngeganggu nggak bu? Kalau kamu izin nanya nggak apa-apa. Jadi gini, itu biasa. Tapi kan yang dia motongnya nggak ada kaitannya dengan materi yang ibu omongin, paham nggak? Yep. Ibu lagi jelasin nih, kayak sekarang nih lagi, oh ya negara ini perbandingannya kebetulan kemarin tuh ada negara berkembang dan agak ada negara maju. Jadi justru agak lama. Karena kan berbeda. Kalau ini kan yang sekarang ini semuanya maju. Jadinya hampir sama. Nah kemarin agak lama karena perbedaan negara. Ibu contoh-contohnya itu ya. Kalau kalian nanya, Bu, kalau gitu lebih bagus mana Bu? Negara berkembang atau misalnya nih contohnya. Itu gak apa-apa. Karena ibu masih menjelaskan. Tapi kan ibu lagi jelasin. Ngomongnya, Bu, waktunya tinggal 3 menit lagi. Kita harus bikin responsi seperti apa. Ada kaitannya gak dengan yang ibu omongin? Gak ada. Itu ibu gak suka. Dan kalian nanti kalau udah kerja juga hati-hati dalam berinteraksi dengan sama teman, dengan atasan. Itu sangat dinilai ya. Itu gak apa-apa. Kalau nanya yang berkaitan dengan materi, gak apa-apa. No problem. Itu kan beda sekali yang ditanyain sama yang ibu jelasin. Itu jaka sembung bawa golok kalau kata yang sekarang. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Ini bagus sekali. Contohnya negara-negara yang bagus-bagus lagi. Ibu gak ngeh harusnya. Kemarin tuh di sini harus ada satu negara berkembang. Jadi
agak jomplang. Mungkin negaranya maju-maju semua, tapi nggak apa-apalah itu keuntungannya ibu. Ibu yang kecolongan berarti. Silakan bagi yang ingin bertanya. Monggo. Erza jadi nggak mau nanya. No problem, Erza. Ayo Fahmi. Ayo Fahmi. Masih ada kuliah nggak nanti sesi 3? Masih ada, Bu. Nah, ini nanti untuk tanggal 1 itu Ibu majuin ya. Jadi hari Senin kalau nggak salah. Ibu lupa hari apa, pokoknya Ibu majuin. Ya Fahmi, maaf ya yang udah dimajuin semuanya. Ibu kasih tahu jauh-jauh hari supaya kalian bisa merencanakan sesuatu ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, Ibu cukupkan dulu. Tolong dijaga kesehatan ya. Dan jangan lupa nanti vaksin ya. Supaya nanti kita kalau ketemu enak, sama-sama udah tervaksin ya. Ibu doain kalian semua selalu diberi kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu saja doa Ibu. Jangan lupa salam Ibu buat orang tua kalian. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu izin nih. Ibu, Bu Ingin, mohon maaf Bu. Iya, iya. Pasti nanya dikumpulinnya kapan? Sabtu. Ya, untuk PPT berarti kan revisinya hari Sabtu ya Bu. Kalau untuk hari ini responsinya apakah resume atau gimana Bu? Resume kan udah yang minggu kemarin. Kalau bisa ya itu aja contoh dari negara-negara itu aja. Gak apa-apa sih satu kelompok sama. Emang tugasnya tugas kelompok ya. Baik. Ya? Ya, terima kasih Bu. Yang lain? Oke, Ibu izin lift ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Love buat Bu Iin. Keluar. Fahmi, mohon maaf background kamu mengganggu sekali.